Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jiwa Bersari. Alhamdulillah cuaca cerah hari ini. Bang Kadin juga ada pendingan nih. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Maaf, Pik, lucu amat ini. Kenapa, Pik? Kecap tumpah. Bah, masak nasi goreng, Bang. Banyak banget, tinggal dikit itu. Ya Allah. Udah apik lapin sih, udah apik bersihin. Terakhir dikit gitu. Bah, Teromsa, kok bajunya ini lagi? Kotor nggak? Ini nggak tahu. Teh. Lari. Ditanya lari. Perasaan udah ganti baju. Kayaknya gaib baju itu terus ya. Kayak ibu nih. Kalau udah ini mana? Ibu kenapa dikunci pintunya? Ada romsah ya. Disapu gitu, Bu. Kamarnya, Bu. Tak kamarnya disapu. Eh, malah nyapu halaman. Pak Darman mana ya? Cuacanya lumayan ya teman-teman, hujan panas. Jadi kemarin itu kenapa Bang Tain bisa sakit, karena terlalu capek ya teman-teman, capek banget. Lah, Bapak bawa apa Bapak? Pak, itu apa Pak? Minyak dari mana Pak? Buat siapa? Buat orang. Mau ngapain minyaknya? Kok minyaknya masih bagus itu? Lah, buat apa Pak? Pasti romsa minyak. Ya Allah, kok ada minyak hidrogen? Dari mana ini minyak buat masak, bukan buat ngurut. Nggak bener nih. Karena terciduk ditaruh lagi ya teman-teman. Mama ngeluarin minyak mah di drigen. Yang ngeluarin minyak di drigen itu di bawah Pak Darman tuh, banyak banget lagi dibuat ngurut ngurut romsa, disuruh romsa. Ya ampun, minyaknya di luar masih. Kata Tadin, ya Allah, lupa mama habis masak. Kata Tadin kok minyak bekas bagus amat, kayak minyak baru. Iya, sayang banget tuh banyak. Ih, kalau udah buat ngerok mah jangan. Belum. Oh, belum. Kan untungnya ketahuan sama tadi. Kelakuan romsa ini gak bener. Mamanya lupa bekas masak itu. Iya, romsa mah gitu baik. Nyuruh orang tua aja. Tadi juga ngechatin aja. Nyuruh orang tua aja, siapa aja. Kok kunci gak tadi? Enggak. Minyak tumpah, minyak. Kecap. Iya. Enggak tahu. Tadi enggak pakai kecap terakhir kan. Dikit itu nggak tahu kecap, ya? Nggak tahu pakai kali Pak. Jangan mau sih Pak kalau disuruh-suruh Pak. Bapak mah orang itu nggak boleh Pak, itu kan minyak buat masak Pak ya. Nanti kalau kita kehabisan minyak goreng gimana? Masa goreng pakai air kan nggak bisa. Jangan ya, itu lupa itu ibunya naro minyak. Pantes kabur nih Teromsa. Si banyak ya. Ngantuk amat Teleha. Emang adem sih kalau di luar. Nih kabur nih. Kabur nih. Ayo. Ayo. Nggak tahu lah. Nakal amat si Teh. Ih. Ayo dijegat, ayo. Ayo mau kemana, ayo. 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 Nyuruh-nyuruh Pak Darman terus, ayo. Ayo, ayo. Diam. Jangan nyuruh-nyuruh Pak Darman. Enggak lah, enggak sekarang mah. Awas ya, janji enggak, ya. Enggak. Sumpah. Sumpah. Demi Allah ya. Demi Allah. Saya berjanji. Bilang dulu, saya berjanji. Berjanji. Nih, cobet nih, saya berjanji. Berjanji. Tidak akan. Tidak akan. Menyuruh. Menyuruh.
orang tua. Orang tua, iya. Pak Darman. Pak Darman. Pak Ana. Pak Ana. Tidak mau disuruh-suruh. Tidak suruh. Ya, udah ya, jangan nyuruh-nyuruh ya. Iya, iya. Suruh mencetin, suruh apa? Ada juga itu Pak Darman udah tua yang harus dipencetin. Ini disuruh-suruh ngambil air, Pak Ana suruh ngambil air. Enggak tahu kamu tak cubit kamu ya. Jangan iya-iya nih, cubit lagi sakit nih, oke? Okay? Ketahuan kamu sekali lagi nggak ada ampun, cubit bener aja ya Romsa. Iya. Jangan iya-iya, harus ya. Iya. Pokoknya kalau ketahuan nih, lihat nih, tak cubit langsung. Ya, cubit perutnya lagi sama tangannya. Biar kapok. Kata mama panasnya bener kilang-kilang. Bagus banget kembangnya, kata mama. Bunganya tahan panas ya, namanya anggrek ya. Biasa panas-panasan. Kecil kepalanya hilang. Duit aku mana? Seperti tangan dan kaki. Ini di mulutnya. Din, kalau manggil Junita, jangan Junita sekarang. Siapa? Usyatut Anitaria. Panjang. Tuh, nenek-nenek itu siapa? Tadi kan jelek, gak pakai telok itu. Kan tadi kan mama nawarin makan, manggil Yunita. Yun, 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 Yunita. Sama anaknya manggil Yu Yun gitu. Namanya apa? Nah, orang nama aku Anita Pusyatin Anitaria gitu. Ya kalau Pusyatin ya Pusyatin. Oh, Pusyatin. Aku ya film kan. Oh, Pusyatin. Kira itu Pusyatin. Taria kemenjengun kepadun. Siatun mah kartun. Emang, katanya. Kok siatin Anitaria anaknya siapa sih? Batang awak. Batang itu bangke. Ada sesuatu yang kotor. Pokoknya pakan itu dapat beli, bukan dapat tinggal. Ini dapat kerudung. Kalau ada mama ngomong aja udah. Kumara Hindu. Amin. Ya, sungguhnya setan itu menjelma menjadi manusia jika kita berteman. Yang berteman siapa cuman? Wah, ini peman apa? Aku siatin Anitaria kok nama jemaan setan Gandaru. Ngaku. Berarti ngaku sendiri. Jadi ngaku. Setan Gandaru iya, sama jemaan setan Gandaru. Kepala Gandaru. Oh, alah. Iya. Ini anaknya. Kepala Gandaru. Berarti kok siatin Anitaria? Jadi konkon kayak nyuri duit. Gandarwa dan setan. Jadi anak dunak dunit. Kemana? Hei. Udah kok. Jadi lu dari mana ke aku? Saru. Saru coy jari. Iya saru. Aku ngomong. Aku ngomong gani ngeludai aku. Gani saru. Sebasa ngeludai mata kok ya? Ini tak ngeludai ini. Iris semak. Ngomong. Ide nyuapi taiman yang ke lagi, mau lagi janda kerebot rebot sipit si atau melebu pantai tadi coba di pantai apa coba lepas baju yo tadi kan ke pantai ke kali aku mah hei ke pantai tadi pantai. Lalu masih bareng berapa kali ke pantai tadi pagi mana duitnya? Mana duitnya? Kamu beri duit kamu ngabisin kue banyak tadi. Ayo. Kue katanya. Kue Roma. Pantai itu katanya. Terus
Ya. Habis berenang di laut, bebas baju di depan orang-orang. Bapak, eh, pasti dia ngomong Abdul Muthalib bapaknya. Eh, tadi ada ODGJ ya? Dia ngomong. Yun. Sudah aku beri, Kak. Mas Indonesia. Yun. Eh, Pusyatin. Pusyatin, tadi ada ODGJ lelaki ya di pantai ya? Kasih kue enggak? Mama manusia enggak ada nama. Tadi enggak pakai baju, dia kan pakainya daster. Jadi gawa gede aja itu. Atasnya kaos kayak gini, bawahnya kena pakai celana. Kelihatan dong. Terima kasih kok pakai. Pakai bajunya juga di depan orang, ngelepas baju di depan orang. Nyantai barang. Barang di meter lima belilah anak kayu langsung. Hamburger. Ada si Angel di pantai. Kita katanya makanan gandaro. Dianyar lagi Angel. Ya, anak manusia aja belum dimakan kok manusia dimakan. Makan dan minum-minum belum dibayar di kampung kita. Lampu siang-siang kok dinyalain. Ini namanya pemborosan listrik tuh. Unit. Oke deh, cukup sekian dulu videonya karena udah 10 menit lebih ya. Makasih udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian ya tak lupa, Bang Ben bisa mendoakan kalian dan keluarga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki dan bahagia selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.